Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor dalam kesempatan ini akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa mulai besok kami akan melaksanakan pengetatan, ya, terutama di kawasan Puncak. Pengunjung yang menuju kawasan wisata Puncak itu akan diperketat. Mereka yang tidak membawa rapid antigen itu akan diputar balik. Tidak terkecuali yang sudah vaksin. Adalah yang penting harus membawa rapid antigen. Jadi kepada masyarakat yang akan menuju kawasan wisata di wilayah Kabupaten Bogor itu harus membawa rapid antigen. Kenapa? Karena memang saat ini kita COVID sedang naik dan kami sedang berusaha untuk supaya tidak terus bertambah. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Bogor bahwa untuk GOR Pakansari mulai besok ditutup total. Jadi tidak ada lagi yang bisa berolahraga di GOR Pakansari. Kemudian para pedagang, PKL semua dilarang untuk berjualan. Besok, mulai besok semua GOR Pakansari tutup, gerbangnya juga akan ditutup. Sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas di GOR Pakansari. Ini semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat agar COVID di Kabupaten Bogor tidak terus bertambah. Kita berupaya agar semua masyarakat di Bogor menjadi sehat. Untuk itu mohon kerjasamanya kepada masyarakat agar bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!